Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang berada di farmnya Farm Achilles. Ini ada Om Willy. Saya sedang bersama dengan Om Willy dan Om Pras ya. Ya. Oke, selamat sore Om Willy, Om Pras. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya? Baik, baik. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita akan bahas apa saja sih yang ada di farmnya Achilles ini, dan ini nanti akan dijelaskan oleh Om Willy dan Om Pras. Nah, di sini farm ini berdiri sejak kapan sih sebenarnya, Om? Sebenarnya belum lama, Mas. Ya. Jadi saya pelihara lohan itu sekitar 1 tahun yang lalu. Sekitar 1 tahunan. 1 tahun itu gara-gara sepupunya istri saya breeding lohan, terus saya diracuni ceritanya, Mas. Oh, begitu. Diracun, kasih virus, ya. Virus, terus akhirnya saya pelihara, dikasih 2 ekor, pelihara-pelihara sambil belajar cara ngerawatnya. Terus ketemu Mas Willy, ketemu Mas Agis, ya, ketemu teman-teman lohan. Akhirnya belajar beli-beli, mulailah ngerawat, mulailah kita, ya istilahnya eksperimen, koleksi. Tapi sambil dijual, ya. Jadi ceritanya seperti itu. Dan lama-lama menjadi cinta, akhirnya membuat farm ini ya? Ya, basic saya memang hobi sih, Mas. Hobi memang ya? Cinta binatang. Oke, ya. Mantap. Nah, terus farm Achilles ini sebenarnya ada timnya atau ada siapa aja selain Mas Pras di sini? Ada saya, Mas Bibi, ada Mas Agis. Mas Agis Habibi. Agis Habibi. Yeah. Oke, Mas Agis Habibi ya. Ada Damar Hestu kalau di Mas Damar. Ya, ada Satria Wibowo. Oke, berarti ini Mas Pras, Mas Willy, Mas Ajis, Mas Damar itu aktif di Facebook grup Lohan ya? Iya. Lohan Jogja ya khususnya ya? Iya. Oke, nah itu nanti teman-teman bisa invite Facebooknya di grup Lohan Jogja kalau teman-teman mau menginvite. Nah, untuk mengenai lohan yang ada di Farm Achilles ini, sebenarnya ini lohan-lohan ini dipersiapkan untuk hobi rumahan atau memang sengaja dipersiapkan khusus untuk naik ke kelas kontes, Mas Willy? Kalau untuk ikan-ikan di sini sebenarnya kita variasi sih, Mas. Nah. Ada beberapa yang memang disiapkan, ada yang untuk istilahnya untuk para penghobi-penghobi aja, ada yang buat sawangan, kasarannya sama. Okay. Ada juga yang tujuannya mau breeding juga. Breeding. Yeah. Artinya memang di Farm Achilles ini sangat lengkap ya. Ada yang buat rumahan, ada juga yang memang difokuskan untuk nantinya untuk kelas kontes gitu ya. Dan dari jenisnya di sini bervariasi ya, Mas. Ada apa aja di sini? Cencu ada, cencu, kampa juga ada. Cencu, kampa ya. Yeah. Ya, jadi ada cinghua ya, yeah, cinghua. Oke. Okay. Nah, itu banyak sekali di sini untuk kedepannya dari tim Achilles ini, lohan-lohan ini apakah nantinya bisa untuk di misalkan teman-teman ada yang mau merawat, melanjutkan progres, kiranya bisa dilepas atau dijual enggak untuk kedepannya? Iya. Bisa ya? Di sini semua sih bisa. Semua memang kalau emang teman-teman berminat, bisa iya. Dilepas juga gitu ya? Bisa. Nah, asal harganya cocok. Iya. Nah, yang jelas kalau memang untuk di lohan itu kan untuk harga kita nggak bisa kasih patokan ya, Mas? Iya. Artinya kan setiap lohan dengan kualitas yang seperti ini harganya segini dan yang itu seperti itu, jadi yeah. Nanti untuk masalah harga teman-teman bisa langsung japri ke Mas Pras atau Mas Billy, nanti nomor WA akan saya cantumkan di bawah ini atau di kolom deskripsi. Nah, untuk mengenai harga gimana, Mas, untuk apakah sesuai jenis atau gimana? Sesuai kualitas saja, Mas, ukuran ya intinya up lah, mulai 100 ke atas. Oke. Okay. Artinya bervariasi menyesuaikan kualitas ikan itu sendiri. Dari harga mulai 100.000 sampai tingkatan-tingkatan menyesuaikan kualitas ikan itu ya. Oke. Okay. Nah, itu teman-teman. Nah, terus untuk perawatan hariannya, ini biasanya di sini apakah ada perawatan khusus dari ikan-ikan yang bagus ini? Kalau untuk perawatan khususnya sih enggak sih, Mas. Seperti biasa aja, kasih makan biasa. Cuman kan kebetulan karena emang ini belum ada apa ya, kayak agenda kontes dan sebagainya, jadi ya kita yang penting ikan sehat, ikan sehat bisa berkembang dengan baik, jadi biar dia juga bisa memaksimalkan bakat yang ada. Oke, betul. Apalagi di situasi kondisi kayak gini, kontes semua di
apa ditunda ya? Iya, istilahnya ditunda. Nah, sebenarnya dari Om Pras dan Om Billy dan tim di Asiles ini, ikan-ikan di farm ini semuanya mau diturunkan di kontes ya, Mas ya? Iya, rencananya. Rencananya seperti itu. Ya, oke, sebagian besar. Tetapi dengan kondisi seperti ini, ya mau nggak mau kita rawat dulu, kita besarkan atau kita progres dulu gitu, Mas ya? Oke. Maksimalkan, Mas. Maksimalkan, mantap. Iya. Oke, nah ini kebetulan kalau dari farm Asiles ini ikannya ada breeding sendiri atau memang ngambil dari farm-farm di teman-teman yang lain gitu? Sementara kita ambil dari teman-teman. Ambil dari teman-teman. Ya, cuman ini kita mulai breeding. Ya. Oke. Okay. Artinya ngambil di tempatnya teman-teman dengan kualitas yang bisa dipastikan itu kualitas unggul lah ya gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Artinya maksudnya enggak kita benar-benar memilih mensortir ikan-ikan yang nantinya itu bisa naik ke kelas kontes. Iya. Artinya mengarah ke sana gitu loh. Iya. Artinya bukan kita menggaransi untuk ke kelas kontes, tapi kita membeli untuk merawat sampai ke sana gitu ya. Iya, tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya ke sana. Jadi itu memang di farm Asiles ini sangat bagus sekali ya kalau saya lihat, dan ini kebetulan para suhu lohani di sini nih farmnya. Dan ini sangat bagus sekali, saya sangat takjub. Ini mungkin bisa menjadi motivasi saya, motivasi teman-teman semua untuk kedepannya agar nantinya lohan di Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang. Gitu ya. Gitu ya, Mas ya. Amin. Oke. Nah, mungkin ada masukan atau motivasi buat teman-teman di YouTube nih untuk biar dia semangat untuk rawat lohannya, Mas. Ya. Mungkin kalau pengalaman saya ya, mau pelihara lohan, siapkan dulu airnya. Airnya? Ya, karena lohan itu sangat sangat rentan. Oke. Okay. Jadi air memang benar-benar harus jadi. Ya, sebenarnya saya sendiri awalnya kesulitan. Oke. Okay. Kesulitan dengan kondisi air. Jadi air akuarium keruh. Terus kemarin sudah tidak keruh, ternyata musimnya sekarang alganya baru banyak. Betul, betul. Mungkin musim kalau untuk ikan alga nggak ada masalah. Oke. Okay. Ya, cuman untuk kita view kita kan jadi nggak enak. Enak gitu, ya, betul. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan sih. Pertama air, jadi kita harus lihat kondisi air itu seperti apa. Ya. Apakah layak untuk pelihara lohan? Ya. Karena air sendiri itu memang sangat penting ya untuk faktor utama ya, kesuksesan dalam memprogres, Mas ya. Betul sekali. Kenyamanan ikan itu di air. Oke. Okay. Ya. Air yang paling penting. Nah, mungkin banyak teman-teman yang tanya kalau misalkan menggunakan air pump. Nah, itu gimana, kan banyak mengandung kaporit tuh, Mas. Tindakan dulu bisa. Berapa hari kira-kira? Paling enggak 24 jam. 21 hari ya. Sampai 2 hari lah. Untuk meminimalkan kandungan kaporit itu ya, betul mungkin sekali. Ya. Oke. Okay. Terus untuk apa, selain air, apa lagi Mas Willy mungkin? Ada yang menambahkan? Kalau selain air, kayak suhu atau apa gitu? Mungkin dari segi suhu juga bisa. Jadi kita di sini membuat suhunya tuh sebagaimana mungkin bisa hangat. Hangat lah. Jadi kayak suhu okay. Ideal untuk ikan lohan. Jadi walaupun dibantu dengan heater, tetapi ini farm ini menciptakan suhu sehangat mungkin ya, untuk jadi, agar suhu ruangan itu enak gitu ya untuk lohannya ya. Jadi kita meminimalisir juga, jadi penggunaan heater itu hanya untuk ikan-ikan yang mungkin kurang sehat atau mungkin kondisi sedang, drop. Iya, sedang okay. Sakit atau gimana. Tapi ini kan menggunakan heater semua nih di belakang ini. Hah? Ini nggak hidup ya artinya? Ini nggak ya? Hidup. Jadi emang biar, maksudnya biar buat standby aja. Iya, standby jaga-jaga dia, jaga aja betul. Buat safety aja. Jadi ketika drop langsung colokin aja gitu ya. Biar nggak ribet. Mantap nih. Jadi itu ya untuk tipnya. Terus untuk makanan mungkin sehari ada makanan khusus 3 hari sekali atau apa gitu? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada, cuman setiap hari itu kasih makan aja. Sesering mungkin. Sesering mungkin. Sedikit-sedikit tapi sesering mungkin. Nah, itu bagus itu tipnya. Sedikit-sedikit sesering mungkin. Bisa dikombinasi ya, kayak buah jenong, merah, body itu bisa ya. Kan banyak di pasaran kan, Mas, pelet bisa, ya. Nanti pelet seperti yang sudah saya bilang sebelumnya itu sama sepertinya kayak sama. Saki Hikari, kayak 99, Mekava dan lain-lain itu ya. Iya, nah, seperti itu. Semua pelet sama kualitasnya. Okay. Baik lagi ke ikannya sendiri. Nah, basic ikan itu yang bener, penting yang ya. Jadi penting juga itu betul. Kita boleh lah mau pakai pakan apapun itu boleh.
nggak ada yang spesial, semuanya sama. Sama. Tapi kita nanti balik lagi ke gen, ikan itu sendiri. Ke dan basic genetik. Dan genetiknya. Betul sekali. Makanan hanya untuk memaksimalkan. Betul. Ya. Nah, di garis bawain di situ ya. Iya. Jadi tinggal basicnya udah kena, makanan sama perawatan ikan akan perform gitu. Betul ya. Ya. Oke. Okay. Nah itu ada yang lain mungkin untuk perawatan selain itu? Simpel ya sebenarnya. Yang penting hanya perlu perhatian khusus mungkin ya. Iya. Kita harus yang penting air, jadi air. Ikan nyaman juga mas. Oke, mantap. Oke, jadi itu tips dari Farm Asilas ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di YouTube. Dan saya ulangin lagi bahwa jika teman-teman berminat ikan yang ada di Farm Asilas ini, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Pras dan Mas Willy. Dan kebetulan teman-teman bisa lihat koleksi ikan yang ada di sini, teman-teman bisa pilih, bisa screenshot video yang kalian inginkan, dan kalian bisa langsung kirim WA ya mas ya. Oke, okay. WA nanti kita tampilkan di kolom deskripsi ya. Oke, okay, bosku, itulah tadi ulasan dari farmnya Asiles, dan ini kebetulan ada spesial surprise buat kalian bahwa di farmnya Asiles ini ke depan pastinya dari Om Pras, Om Willy, dan teman-teman di Asiles ini pastinya akan memberikan giveaway lohan dari farm sini. Dan ini hadiah buat kalian. Mungkin di video selanjutnya saya akan adakan giveaway dari farm Asiles. Ya Mas Pras ya? Siap. Oke. Siap. Mungkin untuk giveaway itu kita akan berikan, ya jangan dinilai dari bentuknya, yang jelas kita akan memberikan apa, bahan yang bagus lah ya gitu ya. Insya Allah. Oke, okay. Untuk giveaway-nya bukan saat ini ya, mungkin di minggu-minggu depan ya, minggu-minggu depan. Saya tergantung Mas Vino, Mas Vino. Mau mengajak kapan, saat okay. Ini pun nggak ada masalah, minggu depan oke okay juga. Oke, okay. Ya. Oke okay, gini, mungkin untuk giveaway di video selanjutnya, jadi kita akan siapkan ikannya juga dulu. Nanti setelah kita tahu ikannya ada berapa, misalkan ada 2 atau 1 ekor, nah itu nanti kita akan review di video berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar nantinya kalian tidak ketinggalan update-updatean video dari saya, dari kami, sehingga nantinya kalian tidak ketinggalan tentunya giveaway ini dong ya. Gitu mas ya? Ya. Nah, oke. Okay. Saya kira itu, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, ambil yang baik dari video ini, yang tidak baik tidak perlu kalau kalian ikuti. Saya kira itu cukup mas ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Salam Jenong dari Jogja. Ya. Salam Jenong dari Jogja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.